Terharu banget guys denger ini. Pernah satu mobil saya sama beliau, bilang Pak Iwan, saya ini sudah tua, umur saya sudah 72. Kalau saya diberikan rezeki dari doa dari Allah tahun depan itu jadi presiden, umur sudah 73, 5 tahunnya 70 sudah tua, dia bilang. Tapi saya ingin diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa atau dukungan rakyat, ingin memberikan yang saya punya untuk negara Indonesia. Saya sudah semua sudah punya, artinya istri kan juga sudah pisah tapi berbaik ya, anak sudah dengan kehidupan sendiri, kemudian dia materi itu punya, mau tempat juga tempat pelatihan di Hambalang tuh hampir 400 hektar 200 ya, ini akan saya berikan untuk pendidikan. Saya terenyuh gitu, untuk apa saya nanti tidak dibawa mati semua yang saya punya, ingin saya dibalut nanti oleh merah putih ya, apa namanya, peti jenazah saya untuk dimasukkan ke liang lahat itu. Luar biasa, saya mau nangis dengernya gitu.